Okay guys, kita nak buka container. Kita nak open container ni. Kita bawa my stock container kita. Barang special punya. Let's go. Tahu benda apa ni? Ini adalah daim dan juga Toblerone kit. Guys, tadi yang boleh tengok unboxing container. Sekarang kita nak unboxing pallet pula. So dia boleh tengok helmet ni, authentic Swedish helmet tata with daim. Okay, sekarang kita unboxing carton dia pula. Daim dan ini Toblerone. Jadi kita buka tengok. Dia satu carton ni dia ada 6 kotak eh. Berat 400 gram. Kalau orang tanya, orang yang pernah makan sebelum ni dia tahu, tapi orang yang baru-baru dia tak tahu. Okey, berat dia 400 gram. Kek ni dia bukan aiskrim eh. Dia konsep dia macam coklat juga, cuma dia kena simpan sejuk. Jadi expiry date dia tu boleh tengok tu Februari 2022. Okey, dia gluten free. Dia ada sijil halal, dia vegetarian. Jadi tak ada lah bahan-bahan yang diragukan kan. Dia tak potong lagi eh. Free, kita boleh potong 6 ke 8 slice. Ikut kita lah kita nak potong macam mana kan. Okey, ini saiz kotak dia. Suatu ketika dulu IKEA pernah bawa masuk. Inilah dia sekarang kami bawa masuk. Okey. Dia tak ada jual dekat pasaran Malaysia, tapi kita dah ada ejen lah di sekitar Lembah Kelang, ada dekat Johor, ada dekat Penang, dan kita masih mencari lagi ejen-ejen di serata tempat lah. Sebab kek ni tak boleh post eh. Kita takut nanti dia rosak, nanti dia kurir akan campak-campak baling dia akan rosak. Jadi kita prefer dia COD, ataupun kita buat delivery dekat customer, ataupun customer datang self pick up dekat kita lah. Okey, ni kek yang kedua, Toblerone. Alright, jom kita buka tengok. Ya. Alright, ini kek Toblerone. Konsep dia sama je macam kek Daim tadi, cuma dia flavor Toblerone. Berat dia pun sama 400 gram, boleh potong 6 ke 8 slice. Okay, expiry date dia bulan 1, 2022. Cuma Toblerone ni dia ada, kalau boleh tengok kat gambar ni, dia ada mousse eh, lapisan mousse. Mousse tu macam macam krim lah, tapi dia coklat. Dia bukanlah ais krim, dia macam ada lapisan mousse tu dekat dalam. Kalau tengok warna kelabu tu kan, dia macam ada krim sikit. Dia pun ada tanda halal juga. Okay, dia vegetarian, jadi tak ada bahan-bahan yang daripada binatang apalah. Kita bawa masuk dua jenis kek ni, boleh dapat di ejen-ejen yang berdaftar sajalah, dan juga ada kedai-kedai yang kita letak. Okey, kek ni dibawa oleh World of Dessert House, import daripada luar negara masuk ke Malaysia. Sebelum ni nak bawa masuk tapi macam PKP, takut kita tak pernah lalu PKP kan, jadi takut bisnes tak okey ke apa. Jadi bila based on beberapa bulan sepanjang PKP tu, kita tengok bisnes makanan macam okey, jadi kita bawa masuk lah. Kita ambil risiko bawa masuk. Sampai boleh like page Facebook World of Dessert House, hampa boleh follow IG World of Dessert House. Hampa boleh tengok info-info kat situ. Buat masa sekarang kita hanya bawa dua kek, Daim dan juga Toblerone. Jadi siapa-siapa yang berminat nak jadi ejen ke, nak jual, ataupun yang tak pernah makan, nak makan sendiri dalam orang kata PKP ni kan, duduk rumah tak tahu nak buat apa, nak bagi anak-anak makan, boleh bagi kek ni. Memang mereka seronok lah. Aku rasa sampai sini dulu. Nanti yang bertengok video aku unboxing kek ni pula, aku rasa dia tengok macam mana. Aku dah rasa dah kek ni, jadi aku nak bagi hampa tengok lah macam mana texture dia. Orang dia tanya aiskrim ke apa ke tak. Nanti aku unboxing, kita tengok sama-sama. Okay, jadi doakan akulah dan juga semua yang terlibat dalam World of Dessert House ni maju ataupun sukses dalam bisnes kecil-kecilan aku ni. Tak ada besar mana pun, kita pun jual produk orang je apa.
Okey, sampai di sini dulu. Assalamualaikum. Bye bye.